Budi bersama dengan Izu Islam sebagai pemandu teksi dalam Madu Kalut. Ceritakan sedikitlah watak-watak atau karakter-karakter. Izu memegang watak Selamat dalam teater Madu Kalut. Selamat ni seorang pemandu teksi yang mempunyai dua isteri dan isteri mereka tak tahu yang mereka dimadukan. Dan juga watak Izu dalam ni agak serabut, kalut. Kalut tu memang semestinya dan dia agak serabut sebab dah bila awal-awal cerita ni dah memang dah terkantoi. Terkantoi dengan kawan dia, terkantoi dengan kawan baik dia, terkantoi dengan, lepas tu terkantoi dengan sarjan yang dia ni ada dua rumah, terkantoi dengan sarjan lagi seorang, terkantoi last sekali terkantoi dengan bini dia dua-dua. So cerita ni akan sentiasa serabut, kalut, tapi kalut pada kita orang, fun pada mereka yang menonton. Rujukan Izu semasa berlatih lah. Cabarannya memanglah saya memang beristeri tapi seorang je. Tak ada dua orang. Cabaran untuk mendapat feel yang beristeri dua tu memang agak susah. Takat ni memang tak ada rujukan tapi diberi penerangan yang teliti oleh director Izu. Iaitu Azhar Zainal. Dalam teater ni Izu tak tahu macam mana Izu nak rujuk dekat movie mana ke apa ke sebab pemainan dia lain. Pemainan dia bukan macam lakonan TV ataupun filem. Lakonan apa secara live ni dengan movement, dengan reaction, dengan dialog dia akan jadi lain. So Izu pun kali pertama dalam teater. So better Izu terus direct pada pengarah, tuan pengarah kerana dia lebih tahu akan watak-watak yang ada dalam teater Madu Kalut. Macam mana pula kolaborasi dengan pelakon-pelakon lain, pelakon-pelakon yang orang kata dah ada nama macam nak Zainal, Kak Syafiq dan sebagainya? Memang pada mulanya memang Izu agak takut dan macam-macam lah bermain di fikiran ni kan. Sebab kita macam Izu baru dalam teater dan bergandingan dengan semua pelakon-pelakon teater yang hebat-hebat. So pada mulanya rasa macam takut, rasa macam segan, rasa macam alah dapat tak catch up diorang ni, diorang punya momentum dapat ke tak Izu catch up ni. Tapi alhamdulillah pada hari pertama rehearsal, latihan rehearsal, kita orang warm up sama-sama dan diorang terus macam okey jom kita rehearsal ramai-ramai dan terus bagi masing-masing, bagi Izu tunjuk ajar macam mana nak lontar vokal part ni, dialog ni, kita kena lontar macam ni baru audience ni akan dapat macam ni. So reaction macam ni kita kena bagi kat macam ni supaya audience kat sini akan tahu yang ni. So macam-macam benda baru Izu belajar. So nak lagi tak jika ada tawaran pada masa depan, nak lagi tak berlakon teater? Sekarang ni Izu memang tak sabar untuk pementasan teater Madu Kalut. Dan Izu memang tak sabar menantikan tawaran daripada produksi-produksi lain ataupun Mas Tim sendiri untuk next project insyaAllah. Sebab permainan teater ni memang lain macam. Satu pembelajaran dan Izu ambil benda ni satu sebagai cabaran untuk Izu berlakon live secara live depan orang berdurasi satu setengah jam. Kita kena ingat dialog, kena ingat the whole cerita. Cabar diri kita untuk hilang rasa segan depan orang kan. Selalu berlakon depan kamera dah biasa lah. Ini bukan kamera, ni mata yang memerhati. Supaya ia tak nampak cacat, kita kena sentiasa berjaga-jaga supaya dialog kita bulat dan jelas, supaya dapat didengari oleh semua orang. Kita kena berhati-hati. So benda ni memang best bila kita bermain. Saya memang tak sabar. Akhir sekali, tiga sebab mengapa orang luar kat sana mesti wajib tonton Madu Kalut. Kalut, fun dan korang akan gelak sampai habis cerita ni. Korang kena datang sebab cerita ni fun. Assalamualaikum, saya Selamat. Jangan lupa saksikan teater Madu Kalut pada 27 hingga 30 September di Lambang Sari Istana Budaya. Boleh dapatkan tiket di www.asiareptix.com ataupun boleh dapatkan sendiri di tiket counter box office Istana Budaya. Okey? Bye.